Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali di acara kesayangan kita Yaitu di kisah teladan Seperti biasa kita akan menceritakan Sosok orang-orang yang sangat luar biasa Sosok orang-orang yang memiliki cerita Histori, nilai sejarah yang Patut untuk kita dengarkan, patut untuk kita ambil pelajaran dari kehidupan mereka, di mana kita akan menceritakan sosok sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang terbaik yang Allah pilih untuk mendampingi Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang siap untuk menyerahkan jiwa, raga, bahkan nyawa, harta, dan semuanya untuk di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan di episode yang lalu, kita udah ceritakan bagaimana seorang Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu anhuma, beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa membaiat Nabi SAW alaihi wasallam ketika usianya masih kecil. Dan beliau juga ketika Nabi SAW alaihi wasallam telah hijrah dari Mekah menuju ke tanah Madinah, maka dia termasuk orang-orang yang langsung mengambil ilmu dan pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya dalam kitab uh, Musnad uh, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah itu meriwayatkan sekitar 1.540 hadis. Bahkan dalam kitab ya, Sohi, uh, Bukhari dan Muslim ya Imam Al Bukhari dan Imam Muslim itu mengambil hadis ya Sohi sekitar 200 hadis dari seorang Jabir bin Abdullah. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jabir sangat luar biasa. Dia adalah se seorang yang e, langsung belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengajarkan kepada seluruh umat dan usianya sangat luar biasa itu mencapai kurang lebih satu abad ya atau mungkin sekitar 100 tahunan Allah berikan karunia usia yang panjang untuk seorang Jabir bin Abdillah. Hal tersebut ya usia yang panjang tersebut menjadi berkah bagi seorang Jabir di mana Jabir terus menebarkan ilmu di tengah-tengah umat dan pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan kembali lanjutkan kisah dari seorang Jabir bin Abdillah al Ansori. Nah pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah kisah yang menarik ketika terjadi perang Kondak. Nah ini ceritanya nih Jabir dan Nika di perang Kondak nih pemirsa. Nah pas di perang Kondak itu kan eh, kita tahu bahwasanya eh, orang-orang Yahudi itu dia beraliansi dengan orang-orang kafir Quraisy dan beberapa aliansi lainnya Ya, bersekutu untuk menyerang kota Madinah untuk meratakan kota Madinah untuk menghancurkan kaum muslimin seakar akarnya sekalian ya habis rata gitu niatnya jelek sementara kaum muslimin ketika itu ya sudah bersiap siap untuk uh, melawan serangan yang sangat luar biasa tersebut mereka berdiskusi kaum muslimin ya terhadap uh, Nabi saw terhadap para sahabat sahabatnya nah ada yang mengusulkan, oh, Rasulullah, kalau kita buat kayak gini gimana, Rasulullah? Rasulullah, kalau kita buat kayak gini gimana, Rasulullah?" "Oh, nanti gimana kita nih? Kalau kita hancur, oh, habislah. Anak-anak kita, istri-istri kita semua jadi eh, tawanan perang semua." Maka di situ peran seorang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau di negeriku kalau kita ada terjadi seperti ini, Rasulullah, ya, kami membuat sebuah paret besar sehingga orang-orang itu tidak bisa menyeberanginya." dan disitulah kami bertahan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya usulan tersebut ya disambut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kayaknya pas ini. Nah, makanya Nabi SAW pun membuat sebuah paret besar. Ya. Nah, dan ini kenapa disebut dengan kondak, perang kondak? Karena Nabi SAW itu membuat sebuah kondak, yaitu paret. Hmm, lebar buat paret itu nggak kayak di Indonesia ya. Indonesia enak dicangkoli empuk gitu kan. Nah di sana tanah pasir, padang pasir dicangkoli. Ya sering dapat batu gitu. Ya sampai kadang paculnya para sahabat tuh bengok-bengok. Kan kalau pas kena batu besar, wah tang tang, gua betul, betul dia pilih tang tang. Kalau kena yang pas batunya empuk ya batunya hancur gitu. Nah kalau pas yang keras, ah lumayan juga. Makanya pas itu, pas jatanya si Jabir buat paret, ada pula batu gede. Umat oh, batu gede banget ini. Ini harus dinaikkan ini. Ya udah dipaculin sama sama si Jabir. Tuh, ya Allah Akbar, kerasi ya Allah. Soalnya, Tuh, Ya Allah kerasi. Tang, ya Allah. Mepenyok lagi. Aduh, perut lapar ya kan. Haa, penyok. Ya, ya, siapa yang bisa mencari batu yuk? Sahabat-sahabat lain pun nyoba. Wah, Gue kayak ngono aja, gak sanggup sih, cates. Tang, tang, tang. Gak bisa juga. Hingga akhirnya nih, pemirsa yang keramat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah, lapor saja sama Rasulullah. Pas dateng, Pak Rasulullah, Jabir, ya, manggil Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya di tempat galian kami itu terdapat sebuah batu yang keras banget nih Rasulullah. Gak bisa pecah. Hampir pacul-pacul kami itu bengkok-bengkok untuk menghancurkannya. Kira-kira gimana Rasulullah? Maka ketika itu Rasulullah pun langsung bangkit dan menyat Tiba-tiba ternyata pemirsa. Ya, Di perutnya Nabi SAW itu udah diganjel batu. Nah, kenapa? Karena kurang lebih ada sudah tiga hari Rasul itu nggak makan. Sedih nggak itu? Manusia terbaik, manusia yang Allah ciptakan tanpa ada dosa yang seharusnya ketika dia minta dunia maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Tiga hari nggak makan. Saking laparnya diganjel perutnya Nabi Shallallahu alaihi itu dengan batu. Makanya pemirsa, ketika mau melihat pemandangan tersebut, Jabir pun Allahu Akbar. Nggak tahan melihatnya. Kemudian Rasulullah pun bangkit ya, walaupun sudah tiga hari nggak makan, Rasulullah mengambil paculnya. Kemudian Rasulullah menghadap batu yang besar tadi. Dan dihantamkannya. Pecah. Luar biasa. Orang-orang yang badannya gede-gede. Gak sanggup mencain batu itu. Rasulullah salam tiga hari belum makan. Sekali hantam. Tar. Berkeping-keping. Masya Allah. Dan ketika Jabir melihat kondisi Nabi salam tiga hari belum makan. Jabir pun. Meminta izin kepada Nabi SAW. Nabi, ya Rasulullah, bolehkah saya izin untuk pulang ke rumah sebentar aja ya Rasulullah? Silahkan jabir, kata Rasulullah. Rasulullah tuh orangnya baik banget. Dia nggak ada bilang, Fir, nanti lah Ini masih banyak loh ini, angkatnya dulu, nanti baru pulang loh, nggak ada cerita gitu. Ketika ada orangnya izin, silahkan jabir. Maka pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apakah? Yang akan dilakukan oleh Jabir ketika sampai di rumahnya. Melihat kondisi Rasulullah yang kelaparan. Insya Allah kita akan ceritakan setelah jeda yang mulai berikut ini. Jangan kemana-mana. <tuk> Pemirsa, kita kembali lagi di acara kisah teladan. Dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia itu Jabir bin Abdullah. Tadi sudah kita kisahkan ketika perang kondak nampak e, Jabir bahwasanya Nabi SAW itu perutnya udah diganjel karena tiga hari udah gak makan. Akhirnya karena melihat hal tersebut nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir itu merasa Allah Akbar. Ini aku harus bantu Nabi SAW. Masa seorang nabi, seorang rasul tiga hari nggak makan kita biarin aja ya Allah. Maka Jabir pun meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah bolehkah aku izin sejenak aku pulang bentar aja ya Rasulullah. Dan Rasulullah pun mempersilahkan, wahai Jabir silahkan kau pulang dulu. Jabir pun pulang. Jabir begitu pulang jumpai ya istrinya, wahai istriku, adakah kau menyimpan sebuah makanan? Karena aku melihat Rasulullah itu udah nggak makan tiga hari nggak tega aku lihatnya. Kemudian apa kata ee, e, istrinya Jabir, "Wahai suamiku, hanya kita ada makanan hanya sedikit, ya hanya gandum sedikit dan e, satu ekor anak domba." Domba itu pun anakan, masih apa ya? Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu ada anakan domba sama gandum. Gandumnya itu pun kurang lebih sekitar satu sok. Satu sok itu sekitar empat mut. Ya. Dan e, mungkin kalau di itu sekitar, kalau pendapat e, para imam itu ya, ada yang 2,7, 2,5 gitu. Ada yang 3 kilo. Ya kira-kira gitulah gandum 3 kilo lah. Kita katakan satu sok 2,7 lah yang terkenal. Nah, maka pemirsa yang Subhanahu wa taala akhirnya e, Si Jabir pun menyembeli domba, anak domba tadi, udah sembeli. Kemudian dikelepetinya, cincangnya, dari cincang, ya, dimasak. Kemudian dia buat adonan apa namanya ditumbuk ya, e, gandumnya. Kemudian dibu dibuat adonan untuk buat roti, dimasak. Wah lumayan lah, bisa lah ini untuk e, menjamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan satu dua orang sahabat Nabilah. Ketengok, udah tengok, udah ditengok kan periuknya. Wah, wow, udah mau mateng nih. Udah bisa dipanggil Nabi. Maka Jabir bin Abdullah pun datang. Balik lagi ke tempat penggalian parit. Dicari Rasulullah. Mana Nabi tadi ya? Oh, itu dia. Datang pelan-pelan Jabir. Karena makanannya cuma sikit. Sementara yang gali parit banyak. Satu Madinah gali parit. Jadi, datang. E, ya Rasulullah. Sungguhnya aku baru aja masak kambing kecil sama masak gandum buat roti adonan. Nah, e, silakan kamu datang ke rumahku Rasulullah. Ya, beberapa dengan satu atau dua orang sahabat aja, masa banyak-banyak. Takutnya nggak cukup nanti. Oh, gitu ya Jabir. Oh, oke. Okay. Makasih lah Jabir. Kupanggil dulu sahabat ya yang mau ikut kita ya semua sahabat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dijamu makan sama Jabir. Yuk datang ke rumahnya yuk, kita makan-makan dulu. Jabir melompong. Mana cukup waduh malu aku. Kemudian Rasulullah SAW alaihi datang. Jabir, pulanglah kamu Jabir. Kamu pulang duluan dan bilang nanti sama istrimu, prioknya itu jangan diturunkan dulu periuknya jangan diturunkan dulu sampai aku datang ya kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Jabir pun pulang garuk garuk kepala macam piye kira aduh nggak cukup pikir aku malu aku malu aku pas sampai rumahnya ditanya sama istrinya loh wahai suamiku apa yang terjadi denganmu kenapa wajahmu seperti wajah khawatir gitu Wah istriku aduh malu aku nih istriku Rasulullah ngajak semua orang untuk makan ke rumah kita. Waduh, nggak cukup lah ini. lah, lagi malu lah aku ini. Kemudian apa kata istrinya? Wahai Jabir, apakah kau udah menceritakan apa yang kita masak? Udah, tapi Rasulullah masih ngajak orang itu. Apa kata istrinya? Celakalah kamu Jabir. Itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kamu tenang aja. Itu nanti Rasul yang ngatur. Udah tenang aja kamu. Hingga akhirnya pemirsa yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bener nih pemirsa. Pas Rasulullah datang, bersama pada rombongannya, kemudian kata ke Rasulullah, eh tunggu, tunggu, jangan berdesak-desaan, tenang aja, duduk, ngantri, ngantri. Nah, kemudian, eh Jabir, duduk kamu di sana, ambil dekat adonan roti, dan jangan turunkan periuknya dulu. Jangan turunkan pancinya dulu. ya Dan kamu ambil aja isi-isi adonan roti itu. Kemudian diambil rotinya, dipotong-potong sama Nabi SAW, dan ditaburi sama uh, kuah apa ya, kuah tadi apa namanya daging kambing tadi yang kambing masih kecil tadi dikasih satu satu diambil sama Jabir. waduh macam cukup lagi cukup lagi cukup lagi ternyata sampai semua orang makan sampai kenyang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala semuanya kebagian Allahu Akbar uh capir Allahu Akbar cukup pas ditengoknya lagi isi periuknya dandangnya pemirsa tengok Allahu Akbar Gak ada berkurang satupun. pun. Akbar. Luar biasa nggak Om Yursa yang subhanahu wa ta'ala. Itulah mukjizat yang Allah berikan. Saya salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Subhanallah. Nah, Om Mirsa, yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan setelah sisa, masih ada sisa makanan tersebut. Rasulullah pun ya memerintahkan kepada istri dari Jabir ya untuk dijadikan makanan itu yaitu hadiah berikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Maka e, istri Jabir pun memberikan orang-orang tetangga-tetangganya semua dikasih. Masya Allah. Cukup semuanya kenyang. Luar biasa kisah tersebut. Ini makanya kita e, apa ya? Kalau orang-orang terdahulu itu Gimana imannya nggak kuat? Karena mereka menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah itu diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah. Ya, Allah langsung memberikan mukjizat kepada Nabi SAW, dan mereka langsung menyaksikan bagaimana mukjizat tersebut. Subhanallah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada lagi kisah-kisah dari seorang Jabir bin Abdullah. Ya, insya Allah, nanti kita akan ceritakan kembali setelah jeda yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. pemirsa, kita kembali lagi di acara kisah teladan dan kita masih menceritakan sosok seorang sahabat yang mulia yaitu Jabir bin Abdillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita ceritakan bagaimana kronologi ya ketika terjadi sebuah batu yang besar ketika perang Khandaq ya, sulit dipecahkan oleh para sahabat untuk ketika membuat paret, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang lapar kurang lebih tiga hari belum makan dan dia bisa memecahkan sendiri, ya, masya Allah, dengan mujizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Kemudian, Jabir pun ya pulang ke rumah dan menyiapkan makanan untuk Nabi SAW. Dan sahabatnya, ya, mungkin hanya satu dua orang sahabat yang bisa diajak oleh Nabi SAW untuk menyantap makanan yang telah dimasak oleh istri dari Jabir. Tapi ternyata Nabi SAW mengajak seluruh uh, orang yang menggali paret dan... Makan di rumah Jabir, Jabir kebingungan, dan Alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mujizat yang sangat luar biasa, makanan yang sedikit tersebut, dan cukup bahkan berlebih. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu ciri-ciri apa ya mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, banyak lagi cerita-cerita ya berkaitan dengan seorang Jabir bin Abdullah. Saya katakan tadi bahwasanya Jabir memiliki usia yang cukup panjang. Dia memiliki usia kurang lebih 100 tahun ya, sangat luar biasa. Dan dia senantiasa terus ikut dalam peperangan yang dilalui oleh kaum muslimin, sekaligus juga beliau tetap menebarkan ilmu-ilmu agama. Nah, pada suatu hari ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Jabir uh, bin Abdullah radhiyallahu anhu ya suatu saat dia berangkat ke negeri Romawi ya untuk uh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kebetulan panglima perangnya ya atau pemimpin pasukannya di situ adalah seseorang yang bernama Malik bin Abdullah al khots Amir ya nah Malik itu berkeliling untuk memberikan motivasi-motivasi sebelum berperang kepada para pembesar-pembesar kabilah -pembesar para pembesar-pembesar pemimpin pasukan ketika itu. Nah, kemudian dia melihat ya Jabir bin Abdillah itu lagi nuntun Bigol. Bigol itu peranakan antara kuda dengan keledai. Ya, jadi kawin silang antara uh, kuda dengan keledai. Nah, beranak dia jadilah Bigol. Nah, <tuh> jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Bigolnya itu dituntun sama Jabir. Sambil jalannya ngelesot-nesot gitu kan. Dikesut-kesutkan gitu. Kan. Supaya debunya muncrat. Eh muncrat apa namanya. Berhamburan gitu. Jadi Malik ini pas merhatiin Jabir bertanya-tanya. Ini orang kok aneh gitu. Allah berikan kemudahan sama dia supaya dia naik bigol. Eh malah bigolnya dituntun. Malah dia... Eh, apa namanya jalan di pasir sehingga membuat kakinya kotor maka ketika itu didatangi lah Jabir wahai Jabir kata Malik tadi ya, pemimpin pasukan Allah telah memberikan kemudahan untukmu yaitu sebuah kendaraan yaitu bigol kenapa kamu nggak menungganginya kenapa kamu malik jalan sambil menuntun bigol ini kata uh, Malik Kemudian pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, apa kata Jabir? Wahai Malik, sesungguhnya aku pernah mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, barang siapa kedua kakinya berdebu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan mengharamkan atasnya neraka. Kata Jabir, itulah alasanku berjalan kaki. Maka seketika itu Malik pun ya pergi meninggalkan Jabir dan menghadap kepada seluruh pasukan dan dia pun bersuara dan berteriak wahai Jabir Allah sesungguh, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkanmu dengan mengendarai seekor bigol tapi kenapa kamu malah berjalan kaki tidak mengendarai bigolmu tidak mengendarai kendaraanmu ini orang ngapain pula ngomong jerit-jerit ya tapi pemirsa Jabir ini paham. Maksudnya supaya semua pasukan itu mendengarnya. Maka Jabir ketika itu ya mengangkat suaranya. Hei Malik! Sesungguhnya aku pernah mendengar. Bosan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa kedua kakinya berdebu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan mengharamkan atasnya neraka. Maka pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seketika itu semua orang turun dari kendaraannya kemudian berjalan. ya Dan pada saat itu tidak ada lagi tentara ya yang e, dengan jumlah yang banyak dan berjalan kecuali tentara tersebut. Maka pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kisah dari seorang Jabir bin Abdillah. Ya, seorang yang sangat luar biasa memberikan cahaya ilmu kepada seluruh umat sehingga bahkan ya seorang Jabir yang hidup ratusan atau ribuan tahun yang lalu dan pada saat ini kita masih bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari sosok Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu dan semoga saja pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita juga bisa mencontoh bagaimana seorang Jabir menebarkan ilmu, yang menebarkan kehebatan-kehebatan dan meninggalkan sebuah kisah yang sangat luar biasa dan yang patut untuk kita teladani dalam kehidupan kita pada saat ini. Untuk itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan surga kepada kita semua dan semoga saja kelak kita juga nanti akan dikumpulkan ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga beserta para sahabat-sahabat beliau yang senantiasa setia untuk mendampingi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah dan menyebarkan kebaikan untuk seluruh umat Islam Amin Amin ya robbal alamin pemirsa sampai di sini dulu cerita dari Jabir bin Abdullah ya dan semoga saja bermanfaat. Ketutup dengan subhanakallahumma kalau bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.